Hai, assalamualaikum guys dan selamat pagi . Okay guys, hari ni Gaban ada nak beli barang sikit untuk car wash Gaban. Gaban ada car wash sebenarnya, tapi itulah bisnes kecil-kecilan je. Mesin Gaban rosak mesin pam air. So Gaban dengan Cemboy nak pergi beli mesin baru. So jom guys, kita usah-usah mesin. Let's go. Okay guys, kita dah sampai kedai yang kita nak tengok mesin tu. Harap-harap hari ni dapat harga yang baik. Kita dah sebi-sebi, harga dia lebih kurang dalam RM8,900 je. Cem! Ya! Masker guys. Don't forget masker guys. Don't forget Masker guys. Guys, guys. Masker guys. Bos, morning bos. Saya mau cari apa? Kamu ya? Hai. Awas, ni COVID-COVID jangan amoy-amoy yo. Mesin tu apa car wash punya? Car wash punya pakai tu apa? Bag punya tu. Ni harga berapa bos? RM800 lebih. Ni apa berapa horsepower? Ada 2 horsepower kan? Ya. Ni berapa horsepower? 2 horsepower. 2 horsepower. Memang power lah. Ya, biasa orang buka itu car wash punya. Satu kali kan tu hose apa semua. Oh, itu saya tak tahu. Okay, dia kasih berapa meter saya tak tahu. Tapi ada lah. Dengan dia punya itu apa? Dia punya ni apa? Made in apa ni ya? China? Ya. China? China saja. Taiwan tak ada? Taiwan 1,000 lebih. 1,000 lebih? Taiwan mau order. Oh, mau order. Belum pasang. Ni? Itu 3 horsepower. Oh. 3 horsepower. Ini harga? 1,2? 900 lebih. 900 lebih? Hmm. Oh, 900 lebih. Oh, ni ada horsepower. 3 horsepower. Ada waranti tak, bos? Itu motor punya tak ada waranti ni. Motor tak ada waranti, depan ada waranti. Ini waranti boleh pakai saja. Itu motor punya barang tak boleh waranti. Kadang-kadang api tidak cukup ke apa. Banyak masalah. Injin ada waranti. Ini motor ada waranti ya? Sini tak ada. Injin sini. Bukan kalau pakai itu minyaknya. Oh sini. Okay bos, cakap dengan bos berapa boleh bagi diskaun baik punya harga? Yang mana? Yang ni lah. Itu. Ini susah nak simpan . Jom. Jomnya bagaimana? Jom tahu betul saja. Yang tapi yang kita patah.
belakangnya, belakangnya, depannya, depannya. Oke. Bos, komplit lah itu semua ada kan? Ah, iya. Apa itu murah? Dia mari mulu. Jadi komplit dia mari satu set ni. Yang ini saya sendiri order motor lebih mahal. So mana yang lebih baik? Lebih baik mesti saya sendiri pasang yang lebih baik. Itu motor lebih baik. Yang 310? Bukan, yang itu kasihkan itu tak ada footprint itu. Oh, oh itu lebih baik? Ya, itu motor lebih baik. So yang 310 itu 800? Tapi itu 8.9 itu pun saya bagi hook program kita bagi tang untuk pasukan selesai. Yang mana? 800 nak? Haa, iya. Haa, boleh lah bos. Mana yang mana? Yang 800 kan lah. Motor ada yang ada? Warranty ada bos? Motor ada warranty. Ya, motor ada di motor. Haa, iya kok ya. Debitkan boleh bos? Boleh. Tak ada cas saya boleh beli-beli ya? Tak ada. Buat tu aja. Ah, cantik. Cantik boleh. Teruskan ya. 10,000. Ha? 10,000. Ya, saya 50,000. Kita punca itu 10,000 tak apa eh, gila. Ah, buat ni, kita pasal kita ambil yang 2 horsepower RM850. Yang 3 horsepower tu eh, jangan jatuh. Yang sisi. 3 horsepower tu bukan kita nak ambil tapi bos ni kata kualiti dia agak kurang walaupun horsepower dia tinggi. Jadi kita ambil yang baik walaupun horsepower rendah. Okey, cukup. Okey, okey. Nah, video dia dia. Kita punya mesin baru. InsyaAllah lepas ni air terbaik lagi kuat. Servis laju. Pakai mic tadi ke? Mesin ni lah yang rosak. Gaban punya garwash. Mesin ni 2 horsepower. Harga dia RM850. Yang depan tadi kalau kau tengok dah mesin satu lagi tu, yang tu 3 horsepower tetapi yang ni telah di custom oleh toke kedai ni. Dia kata dia menggunakan mesin yang baik. Yang sana tu tadi datang set daripada kilang tak tahu mana, yang tu kurang baik dia cakap. Walaupun harga dia murah tapi horsepower dia tinggi, yang ni harga dia agak mahal sikit tapi horsepower dia rendah. So kita mesti nak yang terbaik kan, so kita ambil yang ni dengan harga RM850 insyaAllah. Okay guys, dengan pembelian harga RM850 termasuk hos ni eh, termasuk hos ni lebih kurang dalam 20 kaki dan dapat juga dengan dia punya apa, penyembur depan tu lah. Ni dapat sekali dengan ni. So insyaAllah kita balik tinggal on plug, sedut air dan boleh nyalankan bisnes macam biasa. Okay, sekejap lagi kita nak test mesin ni eh, dia running dalam keadaan baik ataupun tak. Ni rasanya minyak hitam tak ada lagi ni. Tadi kita isi minyak hitam dia. Haa tu. Oh, dia punya jaga minyak hitam macam mana? Berapa satu kali? Ni boleh tengok ni. Eh? Mau tengah-tengah ni. Tengah-tengah? Betul? Berapa bulan satu kali bawa tukar? Sampai yang tukar ni. Sampai yang tukar? Ya ke? Sampai bila? Sampai bila-bila? Kalau air masuk dia sudah putih untuk ah. Air tidak masuk dia tidak kotor. Kita tidak kotor lah. Kalau ada air ke baru. Ya, kita boleh tengok kat sini ya. Eh. Kat sini ada dia punya ukuran dia. Kalau boleh nampak sini cermin ni agak-agak sampai tengah tu cukup minyak hitam dia. Jangan sini lebih-lebih. Nanti tak boleh nak wheelie ya. So dia punya grease-grease ni macam mana bos? Dia ada grease kan? Ha? Dah ada masuk. Mau maintain, mau maintain dia punya maintenance macam mana? Satu kali, satu bulan berapa kali mau taruh grease ke?
Selalu rosak lah saya punya mesin. Oh, setengah. SAE 40, engine on. Okay, kita tengah memasang peralatan-peralatan ataupun kelengkapan untuk mesin ni menyedut air ya. Oh, lepas ni mesin Gaban, kawas Gaban tip top lah. Boleh servis terbaik ni. Ini budak yang bagi yang memang suka dia. Saya nak repair ke? Repair mesin? Okay guys, kau boleh tengok kat sini. Dia tengah pasang dia punya kepala untuk tembak air tu lah. Jam tepi, jam tepi. Tepi, angkat lalu tepi. Okay guys, kita dah nak test eh. Nak running dia punya enjin. Kita nak tengok dia punya kepoweran horsepower dia. Dua ekor kuasa kuda. Dua ekor kuasa kuda. Ayolah. Wah, jom. Ah, jom, jom. Oi, oi, oi. Jom tepi, jom. Okay, kita punya mesin sedang diuji. Oh, itu itu sudah lebih kuat ah. Ha? Tak ada kuat lagi ah. Ni jangan kasi mati. Ha? Ni jangan usai lagi. Ah, ini biasa apa ah? Untuk apa ah? Untuk dia. Jangan usai lagi, jangan. Ya ke? Dia sudah 20 jangan terus mau pakai saja. Ini jangan usai. Kalau you mau kuat sangat motor pakai. Ah. Okey ya. Oh. Oh, ni maksimum maksimum berapa boleh boleh sampai, boleh paksa? Sampai 20 lebih 25 saja. Jangan sampai kuning merah. Motor tak boleh. Ah. Oh. Okey, baru Gaban faham eh. Meter-meter ni apa guna dia, sebab sebelum ni mungkin setiap kali Gaban punya mesin tu rosak, mungkin sebab itulah kita terlampau paksa dia. Rupanya kat situ macam motor katlah. RPM dia tak boleh lebih daripada berapa. Sebab sebelum ni kita rasa nak apa, air nak kuat je. Tapi kita lupa yang enjin dia bekerja keras boleh merosakkan dia. Okey, sekarang dangam, jom kita buat pembayaran. Tapi nampak gaya tadi macam tak berapa nak apa? Tak berapa nak kuat lah dia punya air dia. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kan? Syukur jelah apa yang ada. Okay, dengan harga RM850 kita nak buat pembayaran menggunakan debit card. Mana kad bank? Ha. Ikut. Harap lepas ni bisnes semakin maju dan membuat hasil, membuahkan hasil yang baik insyaAllah. Yang penting kita berusaha. Okay, jom kita buat pembayaran. Kita buat pembayaran.
Oke. Simpan dulu nanti kita diisi ya. Oke. Oke, sudah membuat pembayaran. Ambil resit dan naik barang dah boleh balik. Thank you, bos. Okay, jom. Jom. Apa ya? Woi, banyak barang gila, guys. Boleh lah, muat lah sini. Jom, tepi jom. Angkat sana sini. Okey. Ambil roller ni. Okey, macam pegang. Okey, ngam. Boleh lah. Belakang saya budak saja tidur. Okey, macam duduk, duduk. Haa, dah. Ah. Ada kereta besar, bawa kereta kecil. Ada lori, bawa kereta. Bawa kereta besar kan harga jadi mahal pula nanti tak? Jom. Alhamdulillah guys, kita dah on the way balik. Tapi mesin tadi aku macam tak puas hati lah wah. Dia punya air macam tak kuat sangat eh. Tak mungkin lah daripada kau punya sekarang ni. Yang aku punya tu memang lah, tu rosak lah apa kau. Tapi aku tengok macam tak berapa nak kuat lah. 2 horsepower, yang tadi 3 horsepower. Ada satu mesin tu 3 horsepower. Harga dia murah. Kalau harga dia mahal aku mungkin beli sebab aku tahu yang mahalnya yang baik. Kan? Tapi ni 2 horsepower, harga dia mahal. Walaupun 2 horsepower harga mahal lah. Kita pun fikir mahal tu memang bagus lah. Tak tahu lah. Strategi perniagaan ke ataupun memang ya ke, Allahuakbar. Arab-arab semuanya baik-baik sahajalah. Dan yang penting tahan, kuat, buat kerja senang. Itu je, tak kisahlah harga tu kan. Yang paling penting lagi kuat daripada yang sekarang ada. Itu confirm. Sekarang ni macam hampir. Itu pun berapa lama aku pakai mesin tu tau. Cuma sekarang ni dia tak keluar langsung ke? Itu aku surrender. Aku beli kat mesin baru. Tidak, aku pakai berapa lama pun. Okay, apa-apa pun, terima kasih kerana korang sudi menonton. Walaupun konten tak seberapa, tapi inilah aktiviti Gaban dan Cemboi seharian. Sekarang ni kita undur balik. Nak makan tengah hari pula. Kat mana nak cari pot ni? Lapar. Terima kasih, bye. Terima kasih, bye. Terima kasih, guys. Assalamualaikum. Bye-bye, Cem. Bye-bye. Bye-bye, guys. Cakap.